Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan, saya Firhan. Saya ingin bertanya Ustaz, ayah saya ingin mengakikahi saya. Nah, apakah saya berhak untuk memakan daging akikah tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, setiap jiwa yang terlahir itu ditebus dengan akikah. Kaitannya dengan hal ini, kita akan mendapati satu hadis misalnya, bagaimana Rasulullah kemudian menyembelih hewan, utamanya di sini yang dimaksud adalah seekor kambing, karena kelahiran Hasan dan juga karena kelahiran Husain. Nah, karena itu akikah ini itu menjadi semuanya sepakat sunnahnya, sunnah muakkadah. Dalam konteks sunnah muakkadah ini, maka akikah itu terhukumi sebaik mungkin dilakukan. Kalaupun betul-betul tidak mampu dikarenakan memang alasan yang sifatnya syar'i, alasan yang betul-betul tidak mampu untuk dipenuhi, maka para ulama menyampaikan disinilah kemudian perbedaannya. Diperbolehkan nanti menunggu saat dewasanya atau cukup kemudian ini menjadi hak orang tua, tidak perlu kemudian si anak ini menebus dirinya sendiri dengan mengakikahi dirinya sendiri. Disinilah ada muncul wilayah perbedaan. Tetapi sekali lagi, tugas untuk kemudian mengakikahi seorang anak itu ada dalam beban orang tua. Lantas, sebagaimana pertanyaan Anda, ada kerancuan di mana orang menganggap bahwa semua yang diakikahkan itu kemudian diinfakkan, disedekahkan. Dalam hal ini kita harus sampaikan, daging kurban, daging akikah itu sifatnya sama halal. Dan ketika ini kemudian sebagiannya dimakan atau sebagiannya kemudian diberikan kepada orang lain, itu juga tidak ada masalah. Nah, akan tetapi ada beberapa kesunahan-kesunahan ketika orang melaksanakan akikah. Apa itu? Misalnya dalam konteks memotong daging dari hewan yang disembelih ini, sebaiknya dalam kondisi yang agak besar, agak panjang, bukan dikecil-kecilkan, misalnya dibuat gulai dan sebagainya, yang itu sebetulnya malah terkesan kecilnya. Tapi ini ada kesunahan-kesunahan yang misalnya harus dalam potongan yang lebih besar, lalu itu disedekahkan kepada tetangga-tetangganya, diberikan kepada fakir miskin dan seterusnya. Lantas, bolehkah kemudian yang diakikahi ini mengkonsumsi atau memakan daging akikahnya? Tidak ada nas yang melarang untuk melakukannya. Karenanya, segeralah bagi Anda orang tua yang memiliki anak untuk mengakikahi putra putrinya, karena ini sebagai bentuk tebusan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.